Acara dilakukan dalam memperingati Hari Pramuka seperti yang dilakukan anggota Satuan Karya Pramuka Bahari atau Saka Bahari Kwarda Bangka Belitung ini. Di bawah binaan Angkatan Laut Bangka Belitung, anggota Saka Bahari ini merayakannya dengan cara unik, yakni menggelar upacara ulang janji di Sungai Rangkui, Kolong Retensi Kacang Pedang, Kota Pangkalpinang, Jumat malam. Dengan mendayung kayak, sembari membawa obor, puluhan anggota Saka Bahari ini menuju ke tengah sungai untuk membentuk formasi-formasi cantik sebelum upacara dimulai. Upacara ulang janji pun dipimpin langsung oleh kakak pembina dari pinggir sungai dengan cara menyulutkan obor yang kemudian dibawa ke tengah sungai. Dan dilanjutkan dengan mengikrarkan Tri Satya Pramuka. Halo kakak-kakak semua, kami dari anggota Pramuka Saka Bahari Kepulauan Bangka Belitung di sini melaksanakan kegiatan ulang janji sebagai salah satu peringatan Hari Pramuka yang ke-60 tahun. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di bawah jembatan 12 Kota Pangkalpinang dengan jumlah personil 20 orang menggunakan 10 kayak, 2 instruktur dan pimpinan saka. Itu merupakan hari yang sangat sakral bagi gerakan Pramuka. Merupakan hari ulang tahun gerakan Pramuka yang lahir di tanggal 14 Agustus 1961. Melalui kegiatan ini, Pramuka Saka Bahari Bangka Belitung menyampaikan pesan jika Pramuka menjadi salah satu gerakan moral di Indonesia yang bisa membimbing, mengarahkan, dan mencetak pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.